Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas 7 eksperimen paling aneh di dunia. Ada banyak eksperimen menarik dan aneh yang dilakukan oleh para ilmuwan, tetapi kita akan membahas 7 di antaranya. 1. Eksperimen kucing Schrödinger. Eksperimen Schrödinger ini cukup aneh dan kontroversial. Dalam eksperimen ini, seorang kucing dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang berisi zat radioaktif. Jika zat radioaktif tersebut terurai, maka kucing akan mati. Namun, menurut teori mekanika kuantum, kucing masih hidup dan mati secara bersamaan sampai kotak dibuka. Ini cukup aneh, bukan? 2. Project Multra. Project Multra adalah sebuah program rahasia yang dilakukan oleh CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat, pada tahun 1950-an dan 1960-an untuk mempelajari dan mengembangkan teknik interogasi dan pengendalian mental. Program ini melibatkan eksperimen pada manusia dengan memberikan obat-obatan psikoaktif dan teknik hipnosis untuk mencapai kontrol pikiran dan perilaku. 3. Eksperimen Milgram. Eksperimen Milgram adalah eksperimen yang kontroversial dilakukan oleh Stanley Milgram pada tahun 1960-an. Eksperimen ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana seseorang bersedia mematuhi otoritas, bahkan jika itu berarti menyakiti orang lain. Peserta eksperimen diberi perintah untuk memberikan sengatan listrik pada orang yang mereka pikir telah memberikan jawaban yang salah, bahkan jika itu berarti menyakiti mereka. 4. Eksperimen Prison Stanford. Eksperimen Prison Stanford adalah eksperimen yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di Stanford pada tahun 1971. Eksperimen ini bertujuan untuk mempelajari dinamika kekuasaan di dalam penjara. Mahasiswa-mahasiswa tersebut berperan sebagai tahanan dan penjaga penjara. Namun, eksperimen ini berakhir buruk ketika penjaga penjara mulai melakukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap tahanan. 5. Eksperimen Little Albert. Eksperimen Little Albert adalah eksperimen yang dilakukan oleh John B. Watson pada tahun 1920-an. Eksperimen ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ketakutan bisa dipelajari. Watson mengejutkan bayi yang disebut Little Albert dengan suara keras setiap kali ia diperlihatkan seekor tikus putih. Akibatnya, Little Albert mulai takut terhadap tikus putih dan bahkan benda-benda lain yang mirip dengan tikus putih. Eksperimen ini kontroversial karena melibatkan perlakuan yang tidak etis terhadap seorang anak. 6. Eksperimen Proyek 41. Eksperimen Proyek 41 adalah sebuah program penelitian yang dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1950-an untuk mempelajari dampak radiasi nuklir pada manusia. Eksperimen ini dilakukan dengan memberikan dosis radiasi pada sekelompok tentara Amerika Serikat yang dipilih secara acak, tanpa memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan atau risiko dari eksperimen ini. Para tentara yang terlibat dalam eksperimen ini ditempatkan di daerah uji coba nuklir dan diberikan perlindungan minimal. Mereka juga diminta untuk berpartisipasi dalam pemantauan kesehatan jangka panjang untuk mempelajari efek jangka panjang dari paparan radiasi nuklir. 7. Eksperimen Telepati. Eksperimen telepati adalah eksperimen aneh yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menguji kemampuan telepati manusia. Dalam eksperimen ini, peserta diminta untuk memikirkan objek yang ditampilkan pada layar, dan seorang penerima di tempat lain mencoba menebak objek tersebut tanpa melihat layar. Namun, hasil eksperimen ini sangat kontroversial dan belum memiliki bukti ilmiah yang kuat. Itulah 7 eksperimen paling aneh di dunia. Meskipun beberapa eksperimen ini kontroversial dan tidak etis, namun kita bisa belajar banyak dari mereka tentang sifat manusia dan kemampuan kita untuk mengendalikan dan memahami dunia di sekitar kita.